post game terbaik menurut lo? Udah main sama gua. Over here. Mana? Lihat mana guys? Sini. Ya lihat situ. Lihat Yuri. Lihat dulu gak sih guys? Ngeri banget gua. Kok dia ngikutin gua? Gua mau nge-heal bisa gak sih? Double battle dong. Yuk bisa ya double battle yuk. Sama bebek. Si botak gue citak ya. Hey, gue incer ininya ya, Liparte ya. Lu incer ininya, Toxic Rocknya. Nah, pas lu psychic. Nah, gue incer ininya nih, Liparte dia. Sama-sama ini nih. Sama-sama efektif. Kocak dan mati, anjing. Tuh, udah mati ya. Lu dong matiin psychic dia. Kali 4 tuh. Psychic. Lu nggak ngeluarin tipe. Nah, gitu nurut sama gua. Kali 4 langsung mati dia, fix. Iye, kita menang. Yang menang dapat cium. Udah. Bang, udah, Bang. Tapi megang kepala. Ya kan dia punya kepala, yang enggak punya, yang dia enggak punya tuh rambut, bukan kepala anjing. Ya bisa aja lah. Megang kepala. Botak itu bukan nggak punya kepala tapi nggak punya rambut. Maitena, Maitena, aduh, lu mau ngincar siapa nih? Lu nggak bisa ngincar Maitena. Lebih tipe apa di fire red? Siapa sih gue lupa namanya? Iya, Blaze ya. Emang, siapa sih namanya? Lupa lah. Yang ini di fire red yang botak. Profesor kan? Pakai baju putih gitu. Dia profesor gitu kan. Nggak ada gunanya anjing. Masa gua juga yang ngalahin dia, Pak? Wah, tebel sih anjing. Lagi dong. Gila, gua juga yang matiin. Ini Lucario gua all around ya, bener-bener all around nih, kayak di Unite role. Bisa serba bisa ini wood hammer. Wood hammer nih pasti ngurangin ini guys, ngurangin darah. Gua males sih tuh kan benar. Udah kocak cuma kalau iklim mah ini enggak sih. Yogre sama ini Groudon. Kalau ngaruhnya di ini, aduh pakai nggak ya? Pakai nggak ya? 80. Tapi ini ngurangin darah nih. Apa deh? Gua ada pen split. Itu kan ini Yogre dan teman-temannya itu adalah trio ini, trio cuaca. Lu punya Groudon, lu punya kuasa, lu punya Yogre, lu punya kuasa. Apalagi lu punya ini,
siapa namanya, Rayquaza. Airlock loh dia, ability-nya bisa menetralkan ability dari Kyogre dan Groudon. Wah, bentar nih guys, gue curiga nih, apakah dia jahat? Dia selalu ada buat kita. Tiga-tiganya bilik. Brandon. Friends, let's stick together. Of course. Ayo, Serena. Beb, jalannya jangan lama-lama, jangan di belakang. Nanti kamu dicolek-colek di belakang ya. Hati-hati kamu ya. Beb. Serena cakep loh, sumpah. Kalau nggak pakai topi. Trio Creation. Gue lupa Trio Creation tuh yang mana ya? Oh ini ya, Dialga Palkia ya. Dialga, Palkia, sama ini ya. Itu Giratina gak sih? Gua Houndoom nih, lu ini ya. Aduh, tapi dia gak bisa ini ya. Lupa gua guys. Dia nggak bisa pakai psychic soalnya ada dark kan. Nah bagus di situ. Salah sih, gua harusnya ngalahin. Mesti gua lagi sih anjing. As lah gua. Liko yang baru kan? Ini orang botak banyak mati. Hai Serena, come on Serena. Kita kawin lari Serena, let's go. Anyway, we have to hurry. Ini dari tadi gua lari, kocak. Lu tuh di belakang gua, cepet. Another lock and a puzzle are the same. Oh. Tapi banyak juga ya. Iya dia kembar ini. Cloningan ya. Eh guys, boleh balik lagi gak sih? Gue mau nyetok ini. Nyetok Pokewall bener aja lagi, gue kira. Ntar guys, kita ngibet dulu ya, sabar ya. Cukup gak sih Ultra Ball guys? Ultra Ball cuman 12 cukup ya, pede aja ya. Save aja dulu ya, kalau gak cukup kita balik baru. Gitu, kemarin aja gue nangkep ya. Nangkep Rayquaza pake Pokeball ya gak sih? Ya iya dong. Kalau emang bener nih, bisa kita taruh dia di depan karena dia punya nuzzle. Cuman pokeball gue tinggal dikit gitu, great ball gue yang banyak. Oh itu Serenias ya. Pohon itu. Iya bener, team leader api, inflare.
Tapi selalu aja ada ya tim random ini gini aja. Banyak banget orang botak sama orang. Wah, kita lawan banyak nih. Nggak gitu dong bang, sumpah. Nyet, banyak banget. Jangan di-save deh, jangan di-save di sini guys. Kita bisa balik ya gitu aja. Aduh, kenapa? Tuh, gue ganti dulu ini. Karena gue udah botak, bisa jadi seperti itu. Botakisme merajalela bro. Lu pada gak expect kan kalau Lucario gue main ini special attack pada hahaha dasar. Kamu memperkuat defense saja ya. Kasihlah Dino kita keluar. Dino apa yang ini? Besar. Dino. Syukur. Mana? Gue gak ada pokeball guys, masalahnya kita bisa kabur guys. Bisa loh kita balik lagi. Tapi film yang bener-bener Red jadi main karakternya seru tau. Gue pernah nonton. Ini nggak bisa lewat nih bang. Aku udah dihantam atu-atu nih. Wah kayaknya sih harus kasih ini dulu nggak sih guys? Iya seru. Alhamdulillah. Gila. Kacir-kacir bener. Berubahin lah biar cepet mati ya. Kan makin sakit ini gua. Lagi dong. Anjir gua doang. Gua udah die, satu. Ya elah, satu doang. Ngabis-ngabisin. Gua tahu nih tujuan mereka nih. Pengen ngabis-ngabisin PP gua, yaudah. Tapi ini tau seru juga tuh, ada room hacknya tuh yang Fire Rocket Edition ya. Wah anjir, itu ibaratnya fanmade tapi orang memang pengen tahu sisi gelap ya gitu. Anjir seru juga tau, gue pernah mainin tuh. Jadi disitu jelasin si Rata itu sebenarnya siapa, Profesor Oak itu siapa, anjir keren anjing. Habis tar ya, power up gua.
hampir 60 level 60 sendiri. Walaupun itu cerita buatan fan ya, cuman masuk akal ya, nyuruh sudah mendukung teori gelap. Admin bos, admin ini, aduh. Duh, mati gak ya? Ganti deh. Kira rumah ya guys. Keselin emang. Profesor Okan ini ya, bapaknya Red. Teori yang berkelebatan lewat. Ini tirantrum gua naik apa? Harus ditukar-tukar dulu kan. Green anak red apa sih? Emang iya bener bukan kan? Ah, fast streamer. Winner. Red green itu ini gak sih? Ibaratnya kalau nggak ada red ya udah. Emang karakternya gitu, kalau dipilih red ya greennya nggak ada gitu di dunia. Basicnya ini Tuhan nih. Lah bukannya cucunya Profesor Oak si Blue ya? Kayaknya si Blue cucunya. Oh itu perlu berstringer. When the user not out the target with this book, the user attacks at press. Wah ini boleh sih. Aduh, tapi oh my god, buat naikin attack ya. Tapi gua nggak main attack ini. PSP gua. Masalah. Gue butuh defense order sih, attack order udah ada, heal order gue udah gue hilangin. Red Demon Citra belum pernah gue kalau Citra, kalau di GBA gue pernah. Gue udah pernah ngubah Gengar Alakazam di Game Boy. Oh ini gua aja baru main anjir. Gua baru main Pokemon lagi gua ini. Hey guys, tangkap gak sih? Let's go. Au. Suara apa tadi? Loh, kok item? Kayak kagok aja maksudnya, nanggung gitu, lemah. Pokoknya Pokemon kalau nggak sampai wujud terakhir ya nggak pakai Violet lagi, wah udah sampah banget. Pikachu pun sampah anjir kalau nggak berubah jadi Raichu. Ini gue ini sih tadinya nggak mau berubahin, cuman Violetnya dapet pas gue udah berubahin jadi Raichu. Kalau udah dapet duluan mah Pikachu gak bakal gue berubahin tuh, biar kayak Pikachu-nya as.
Gak mati-mati ini udah kayak perfect IV. Punya as kan. Level 100. Sebenernya bisa guys, gak di rubah-rubah gitu. Pakai item namanya Violet itu oke sih. Tadinya juga Tyrant gue ini jadi pakai Violet sebelum berubah. Eh, dia tipe psychic ya? Lupa gue guys, nggak tahu gue malah. Ini psychic kan? Sih kasih kita setun. Oke, setun ya. Bikin kesel dulu. Bikin kesel dulu. Barunya sama psychic. Berarti nggak boleh ngeluarin dragon. Oh iya. Yeah. Sakitnya. Tetap kena loh. Dikira ya, belum mati ya. Aduh, ada sakit ya, mati dong ini gue. Coba PSP. Attack order. Dia ada firingnya tadi. Jadi gak sakit. Ah, ngeflinskan lu, bagus. Ngeflinskan terus yuk. Eh, mau dimerahin gak sih? Aduh, jangan mati dulu lah. Oh, sakit aja nih. Sekali lagi lah ya. Mati gak ya? Jangan kritikal lu. Gue sering mati gara-gara kritikal anjing. Op. Dia main sih. Ngapain itu guys? Tes. Aduh, pokeball gue tinggal 2. Gak bisa kita spam nih. Coba, siapa tau langsung masuk ya kan. 1. Goyang lo, goyang. Ada-ada ini. Wah, anjing. Ngeri juga. Satu. Satu. Oke, naik ya great ball. Ini enggak mati lah. Dulu dulu enggak sih, guys? Kenapa pakai pokeball? Iya, biar seru aja. Biar seru kalau pakai ini soalnya. Langsung dapat kalau pakai monster ball. Main gua bro di Omega Ruby pak Groudon pakai pokeball. Rayquaza pakai pokeball. Ah, nggak seru. Gua mau dapat greget dah. Habis ya. Great ball deh. Pas biru lagi ya. Sama. Masuk yuk. 1 2 3. Ih, so easy bro. Gak perlu master ball tuh. Jual aja lah master ball gua. Kalau masih ada pokeball, gua pakai pokeball tuh. Give a nickname to the channel. Ya, salah.